Berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini, risiko hewan menyebarkan COVID-19 ke manusia dianggap rendah. Virus yang dapat menyebabkan COVID-19 justru menyebar dari manusia ke hewan. Nggak perlu juga mendisinfeksi bulu hewan ataupun bulu kucing, karena belum ada penularan di bulu. Jadi yang perlu didisinfeksi adalah tempat makannya, kandangnya, dan mainannya, bukan hewannya. Kasihan hewan peliharaannya.